Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Man TV Team. Ayo kita. Okay, hari ni kita ada nice content. Kita ada good punya content. Memandangkan Amir Nor Azman, which is our leader, tak ada dekat rumah ni. Dia pergi Pening. Dia melawat isteri dia. Dia melawat isteri dan babynya. Amir tak ada dekat rumah ni. Kita orang plan. Kita orang discuss ni. Setiap hari kita orang akan discuss untuk buat content yang sangat gempak. So after kita settle discuss, after kita settle meeting, konten yang terbaik adalah konten prank Amir Nor Azman. Okay, nak tengok prank ni macam mana, kita akan prank call lah. Amir tak ada kat sini kan, kita akan prank call. So korang akan tengok macam mana. Nanti talent-talent semua akan masuk nanti. Ni saya intro, saya seorang dulu, okay. Ada satu guest yang sangat gempak, tak habis-habis muka ni. Ayuh kita. So guest masuk, guest. 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 Mana? Guest. Cik Nen, awak-awak main KL, Cik Nen. Cik, we got to. Nen, macam mana nama Cik Nen boleh ada? Masih. Okay. Awak main KL, Nen. Okay, kita nak call Amir. Bukan, nanti dah kena-mengena pun. Okay. Awak main KL. Sebab cuti-cuti. Cuti apa? Cuti Raya Deepavali. Cuti Raya Deepavali. Okay, kepada warga-warga Malaysia yang menyambut Hari Deepavali, yes. So selamat Hari Deepavali kepada you all. Happy Deepavali. Happy, happy Maruku. Hello. Hello. Ah, ni Aiman nak cakap. Aiman nak cakap. Hello man. Kau busy? Tengah jagalan aku je. Nak ajak borak sikit ni. Ada. Anak Amir tengah buat apa? Ni Teh Ah nak cakap. Anak Amir tengah buat apa? Nak tidur. Tengah tengok anak tidur? Jaga-jaga takut semua gigit. Wow, bapak yang sali. Kau berapa hari main kat sana? Aku sampai Ahad. Kita orang ada bukan. Sebenarnya kita orang dah decide. Aku tak tahu nak cakap, tapi ada ni lah, apa tu? Ada reason masing-masing lah. Team ha. Decide untuk keluar team. Semua. Aiman. Kau je. Talent. Talent semua nak keluar team. Mm-mm. Sebab? Tak tahu lah apa. Aku ada sebab aku sendiri. Diorang pun ada sebab diorang sendiri. Siapa je yang tahu hal ni? Tak ada siapa lagi. Angah pun tak tahu. Angah tak tahu. Tak. That's why kita orang decide nak call kau dulu. Kita pergi keluar pula. Tahu, man. Kira macam sebenarnya dah lama lah. Maybe berani sekarang baru berani kot nak bagi tahu benda ni kat kau. Kau pun tahu aku tak boleh nak halang kan kalau kau dah buat keputusan macam tu. Tapi kau orang kena fikir jugalah side aku macam mana. Kita dah buat benda ni sama-sama daripada kosong. Tiba-tiba pula kau orang buat keputusan untuk keluar. Sebab apa? Sebab aku tak boleh nak bagi gaji macam tu. Kan, man. Sebenarnya ni aku Amo. Okay. Sebenarnya aku tak tegak hati pun nak keluar. Tapi kenapa kau orang perlu cakap benda time aku dah Pening? Tak tahu lah sebab apa yang Aiman cerita kat aku kan. Aku macam aku nak ikut Aiman ke nak terus solo. Aku tak tahu lah. Kau cakap dengan Aiman. So keputusan yang kau orang buat je based on keputusan Aiman lah sebab Aiman nak keluar. Bukan macam tu. Kan aku cakap aku ada aku punya reason sendiri. Diorang ada reason diorang sendiri. Aku okay, aku mengaku aku yang start benda ni untuk ajak diorang keluar. Tapi kalau diorang tak nak keluar, tak apa. Ni aku yang first orang nak keluar. Aku bagi tahu benda ni kat diorang. Sebab aku sama kerja dengan diorang. Aku tak asyik talent, diorang pun asyik talent. Suman TV kali ni nak keluar muka siapa? Sunah tak ada. Orang tak ada. Sunah
Suna tak keluar. Suna tak keluar, Amir. Kita cari talent lain. Suna tak keluar? Tak. Suna agai. Suna pandai agai orang. Ini bukan cerita pasal hargai ke apa ni, faham je kalau ikutkan. Sebab yelah aku tak mampu nak bagi gaji kan. Mungkin sebab tu juga korang keluar ramai-ramai. Aku tak boleh nak baksa lah benda tu sebab kesilapan apa atas aku. Tapi korang kena fikir, kita bukan tak ada next project kau. Projek dengan Isa, projek dengan Mika, aku semua. Korang tak ingat ke benda tu semua? Hello, hello meh, assalamualaikum meh. Ni aku... Salam. Nen. Cik Nen? Haa. Oh, ada rumah. Aku dari place. Aku sampai tadi. Lepas tu ingat nak shoot lah. Lepas tu Aiman cakap macam tu kan. Aku pun macam tak tahu lah at site mana kan. Tapi Aiman cakap dia ada projek baru lah. Projek apa? Tak tahu lah, tak. Macam Man, dia ajak aku sekali lah dengan Amor semua. Tapi aku tak sure lagi lah kan. Sebab tak ada kata putus lagi dari semua orang. Korang kena beritahu aku projek apa. Kalau projek tu okey, aku boleh lah lepaskan korang. Ni setakat projek honda jual baju Aiman. Ada lah sikit-sikit. Macam bisnes lah, Amor tu bisnes. Macam mana nak Amor tu bisnes lah sekarang. Cari itu lah yang Aiman beritahu tadi. Tapi Aiman cakap ada lagi projek dia nak collab dengan orang luar. Ya, man. So semua korang-korang kira create game baru ke apa? Tak, kita orang tak create lagi. Kita orang macam tengah deal lah. Tengah deal dengan... Aku baru lepas sembang dengan Aiman, TA, Suna, Wali, Cik Nen. Sebab Aiman decide macam nak buat, nak keluar pada sini. Kita buat baru juga, tim baru. Lepas tu tunggu dalam 2-3 bulan kita orang tarik engkau. Faham. So Mandiwi tu penggalai eh. Kalau macam tu aku tutup terus dalam Mandiwi. Ya macam tu. Habis tu siapa je yang ke depan ni dalam video? Video dah lama dia kan? Mana ada lah video, tak ada lah video. Kita kan sibuk dengan apa silat tu. Jom eh, Wali. Wali kan baru masuk kan. Wali pun dah buat keputusan. Wali nak jual ni tepung pelita kat India. So Wali tak join. Tapi sebelum pergi India tu Wali ikut Aiman. Belakar lah Wali. Tak lah Wali. Ni Wali ikut Aiman. Thank you Aiman sebab tolong Wali sama kan. Okay lah. Ni take on nak cakap kan. Yelah meh, macam ni lah. Kita pernah buat macam ni. Takkan kita nak buat kat Amir kan? So, plan kita orang tak kata dengan Amir. Cumanya, kita orang ikut je flow Aiman. Lepas tu nanti dalam 2-3 bulan tu, kita orang ambil Amir pula. Amir okey tak macam tu? Man TV tak jalan bubar. Nak kena bubar juga. Siapa nak jadi talent ni kat sini? Korang tak kesian dekat Azim apa semua? Azim ikut kita orang. Azim ikut sekali. Tapi Azim dia tak berani nak cakap. Izzat pun 50-50. Apalah, nanti kalau Amir balik kita bincang detail. Kita bincang lagi. Sepatutnya benda ni korang kena bincang depan-depan tau. Aku tak faham kenapa dalam call time aku tak bincang bawa korang nak sebab bincang. Sebab kalau tengok muka Amir depan-depan tak sampai hati nak cakap benda ni. Aku pun tak nak kau stres-stres sana, Amir. Tak payah stres-stres. Okay, Amir. Diorang ada cakap pasal apa aku decide nak keluar apa semua tu kan. Sebenarnya aku decide untuk buat team baru ni sebab aku dapat dana lagi banyak di mana Man TV sebelum ni. So that's why aku rasa tarik kita orang semua terus. Tak. Tu sebab tu aku cakap aku tarik talent dulu dalam 2-3 bulan baru aku tarik korang. Kalau macam tu, kalau kau dah cakap macam tu, baik aku bubar je Man TV. Tapi kau kena ingat tau, Man TV ada projek dengan Isa, ada projek dengan Mika. Kadang-kadang lah. Buatlah. Dengan anak kau tak ada bincang berapa dana yang kau dapat tu? RM700,000. Itu RM700,000 dana aku seorang. Macam mana? Takpe, korang teruskan. Kalau korang rasa baik aku. Okay, takpe meh. Kita orang pun dah ada haluan masing-masing. Selamat tinggal. Betul tu kan?
Wih, dia tengah marah tu. Bawa cerita tu buat. Jangan nak pergi ni. Ni cukup bawa lawak member. Agak nanti dia balik, dia datang balik, dia marah. Tak ada rumah aku sah. Dia dari Pinel, dia singgah kampung dulu. Bukan dah, aku pun kat situ. Ambil call. Hah? Ambil call. Di call? Hello. 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 Ha. Hello meh. Ha. Wei. Apa dah apa budak-budak tua dia cakap apa-apa dengan kau? Tadi orang dah pack-pack barang. Tadi pun. Asal. Macam prank aku weh. Prank benda. Dia cakap dia nak keluar team sebab dia dana nak buat team baru. Tak, aku dengar, aku tadi ada borak-borak no, sekali aku tak ada dengan diorang ni. Tapi tak ada pula diorang, tak ada pula diorang cakap nak tim baru ke apa. Dia borak apa ni? Tak ada lah diorang cakap macam diorang borak-borak pasal MANTV kan, nak ke mana lepas ni. Macam-macam dah jadi kan. Diorang ada macam patah semangat sikit lah pasal MANTV. Aku pun tahu. Dia call kau? Diorang call kau? Apa dia? Diorang call kau ke? Tadi diorang call. Tapi aku rasa macam prank, tak tahu. Pasal asal lah diorang nak prank. Aku tak tahu apa-apa. Tak adalah, selalu benda ni kita boleh cakap depan-depan apa. Tiba-tiba dapat dana RM7,000 nak buat tim baru. Tak tahu aku bab-bab dana ni. Ada reason lah kot kenapa diorang tak boleh cakap depan-depan. Tak syok lah yang tu, cakap belakang-belakang. Eh, diorang call tu kira cakap bincangan kau jugalah diorang call. Yalah, tak syok lah dia bincang sekali. Tapi aku tak percaya benda tu. Aku tak percaya? Kira kalau kau tak percaya, kalau kau tak percaya aku kena tanya dia orang lah jap. Man, macam mana Man? Macam mana tadi Man? Mana meh? Kan, kau ingat aku mudah untuk ditipu ke? Boleh, aku campur dana Man TV dengan dana aku. Man TV bubar meh, bubar je bubar. Meh, tahniah meh, dah dapat jadi bapak. Ingat aku umur adik-adik kau. Okeylah guys, itulah reaction Amir yang kita dapat tengok. Dia seorang yang penyapa ya. Kalau saya jadi leader tu, saya boleh bom rumah tu. Asal aku keluar pula? Asal aku dah keluar pula? Tak profesional lah. Tak cukup kan aku bagi kau lama. Ha, kenapa kau call ni? Kenapa tak cakap dah depan? Ha, kalau saya lah. Tapi kalau Amir ni orang punya lah penyapa. Dia tahulah kita macam mana. Betul. Dia tahu lah perangai Sunda macam ni. Amir seorang leader yang bagus. Sorry Amir. Sorry Ame, sorry Ame. Happy di Papali Ame. Okay, kalau korang suka video ni, korang jangan lupa like, subscribe, share. Kita jumpa lagi next content. Bye.